kan tinggi ya, apa namanya, garis yang pendek gitu. Jadi nyaman aja gitu, lebih percaya diri pakai sepatu yang kayak gini. Mel, kalau outfit pakaiannya, kamu suka pakaiannya seperti apa sih? Yang mahal kah, yang branded kah? Iya, suka mahal brandednya sih, cuma pakaian yang punya pasti pakai aja gitu loh. Jadi kayak misalkan jaket oversize terus apa, tapi kalau lagi niat ya tiap rapi, kalau nggak niat ya paling kaos oblong aja udah makan. Iya, jadi apa aja sih yang buat nyaman itu, nggak yang harus dicuri gimana? Suka yang feminim atau yang seperti apa? Ya pakaian yang nyaman aja gitu, apa aja. Jadi misal kadang yang gimana, kadang yang gimana. Suka pakai sepatu kasual kah atau sneaker? Aku selalu pakai sepatu siapa aja, karena ya apa ya, pokoknya sepatu karena sepatu yang ini. Seperti ini ya? Ini kan tinggi ya, apa namanya, bukan sneakers yang pendek gitu. Jadi apa ya, nyaman aja gitu, lebih percaya diri pakai sepatu yang kayak gini dibandingkan pakai sendal atau apa kayak gitu. Kalau sendal slippers sama kaos kaki gitu, baru nyaman aja. Suka mismatch ini gak sih? Mismatchin pula pakaian dari atas. Tergantung sih, kalau ini yang gak bagus banget sih, tapi sekarang lagi niat aja gitu. Kalau yang gak niat, kalau itu pakai seadanya aja yang ada di dari suka barang-barang yang branded? Ya, biasa aja sih, cuma ya ada yang bisa dipakai aja, terus udah gak mau. Keseringan suka beli barang. Nggak tahu juga sih, jadi ya aja kadang ya iya, kadang ya enggak, karena selagi apa pas dipakai juga nggak bakal kelihatan juga ini benar-benar pakai ya. Jadi yang penting nyaman aja, terus pakai yang buat kita pede aja, buat diri kita sendiri, bukan buat dilihat sama orang lain jadi kelihatan lebih menarik. Jadi buat diri sendiri aja, treat yourself better. Setiap minggu atau setiap bulan sekali beli pakaian untuk Amel? Kalau Amel? Gak tau sih, tergantung aja kalau lagi ada beli, kalau ada lagi rezeki ya udah beli gitu. Terus kayak ya buat apa, buat senang diri sendiri ya. Tapi kalau lagi gak ada, gak bakal beli juga. Kamu kan sekarang sudah jadi entertain ya, pakaian buat kamu seperti apa, selalu menjaga penampilannya? Sama, gak ada kayak jadi aku tetap pakai pakaian emang udah diri aku sendiri aja, nggak ada yang diubah. Soalnya kalau diubah kan juga bukan aku masa aku harus ngikutin style seseorang. Paling mungkin kayak inspirasi style dari orang, terus mungkin cocok di aku yang pakai gitu. Kalau nggak cocok ya nggak kepaksa gitu buat kelihatan menarik itu nggak sih, itu apa yang nyaman pakai. Inspirasinya jadi Korean style kayak atau macem-macem sih, yang biasa orang pakai. Kalau ke tempat kopi kan itu aku sering buat ngopi, terus habis itu ya style orang kayaknya bajunya lucu juga gitu, siapa tahu cocok juga ya. Mulai cari-cari gitu ya. Mending mah pertama nyaman dulu aja pakai pakaian, kalau saya berlebihan seneng ya. Seneng yang mahal atau yang murah biasanya? Iya, tergantung aja gitu. Yang ambil biasanya, yang pernah beli yang mahal, pernah beli yang murah. Tergantung harganya berapa. Jadi nggak harus mahal, nggak harus murah, terserah. Jadi kalau yang murah, yang apa-apa, yang penting nyaman aja dipakai. Yang penting nyaman ya. Ya pertama pasti yang utamain itu nyaman dulu. Ya soalnya kalau misalkan beli baju mahal tapi nggak nyaman, buat apa gitu kan. Jadi mending murah tapi nyaman dipakai itu, karena kan kenyamanan itu pertama.
Kalau untuk Amel, kalau di rumah pakai bajunya sama gak sih menikar dila atau memang kalau dari Amel sendiri? Atau memang? Aku gak tahu. Aku gak tahu ya, tapi mungkin dari apa? Sendiri atau itu baju yang udah 5 tahun yang lalu dari aku SMP, itu baju yang itu semua baju tuh semua yang emang udah dari aku SMP, tapi alhamdulillah masih kuat kan. Karena waktu itu takutnya nggak sopan, akhirnya aku pakai baju itu, terus kebetulan ada yang bilang mirip bajunya gitu, terus aku bilang biasanya kamu kalau jalan itu outfit kamu yang biasa-biasa aja atau misalkan di dari atas tergantung mood sih gitu. Jadi kalau misalkan moodnya lagi niat banget buat pakai baju yang bagus atau gimana, ya aku pakai baju yang gitu. Tapi kalau lagi moodnya biasa aja kayak pede-pede aja, kadang kan aku kadang suka pede terus kadang suka insecure lagi gitu. Jadi pakai pakaian yang kelihatannya lebih bagus aja lah gitu, yang lebih nyaman terus tapi enak dipandang juga gitu. Tapi kalau lagi percaya diri aja, ya aku pakai yang nyaman aja. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.